Asniliyati akhirnya lega mendengar kabar putri bungsunya Sheila Maulidia, 25, ditemukan dalam kondisi sehat di wilayah Bandung, Jawa Barat. Bahkan kabar tersebut diperkuat video berdurasi 1 menit 42 detik dari Polda DIY yang diterimanya pada Sabtu, 9 September 2023, malam. Berdasarkan informasi, Sheila sempat bekerja di perusahaan konveksi daerah Bandung. Setidaknya Asni tak lagi khawatir memikirkan kabar putri bungsunya itu yang sempat dikabarkan hilang beberapa waktu lalu. Asni juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polda DIY, IKPB Jogja serta semua pihak yang membantu dan mendoakan pencarian putrinya. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan beberapa hari lalu kami telah melaporkan kehilangan kontak dengan anak kami, Sheila Maulidia. Namun alhamdulillah saat ini sudah ditemukan dan sudah bertemu dengan kakaknya yang bernama Ditya Parastuti itu di Polda DIY dan sudah kembali kepada keluarga. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian Polda Jogja, kemudian yang bekerja sama dengan kepolisian di Bandung, kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada ketua IKPB dan jajarannya, kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami, termasuk juga media yang telah memberitakan hal ini sehingga ada beberapa orang yang memberikan berita tentang yang mendekati keberadaan anak kami tersebut sehingga dapat dilacak keberadaannya oleh kepolisian Yogyakarta. Dan juga kami tidak bisa menyebutkan satu persatu ucapan terima kasih ini, namun yang pasti kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya yang kepada yang telah membantu kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.